Oke, kita lanjut ke pengujian yang keempat. Sampel gula putih. Oke. Nah, dengan pengaturan yang sama, kemudian kita tekan tombol start. Ya, seperti biasa nanti saya akan hold terlebih dahulu untuk durasi videonya agar tidak panjang. Oke, kita hold. Nanti akan saya buka kembali kalau sudah mendekati angka 5 menit untuk waktu pemanasannya. Nah, ini udah mendekati waktu pemanasan 5 menit. Dan untuk nilai kadar airnya di kisaran 0,05%, dia akan berhenti di angka segitu. Ya, ini adalah hasil untuk pengujian yang keempat. Dan kita akan lanjut ke pengujian yang kelima.